Sahabat semua, lihat pokok naga ini dia kena, kita guna tali ya untuk ikat batang supaya dia boleh memanjat, keluarkan akar di tiang yang kita letak supaya dia boleh panjat. Inilah kaedah yang terbaik untuk memudahkan pokok naga itu akan panjat tiang. Kalau kita biarkan di bawah, memang dia tak akan berbuah, dan apabila dia sudah melekat, kita boleh buang tali yang kita ikat ini. Inilah kaedah yang senang untuk kita nak pastikan dia panjat tiang yang kita gunakan. Sekian saja perkongsian berkaitan dengan tanaman naga. Terima kasih.